Halo warga Tangerang, hari sudah kembali weekend nih, dan saatnya Botang kasih rekomendasi buat kalian yang mau hangout tapi bingung mau kemana. Nah, kali ini Botang sedang berada di salah satu tempat kopi yang suasananya itu nyaman dan sejuk banget. Lokasinya ada di Jalan Sukabakti, Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Namanya Be Coffee. Kalian penasaran gak gimana suasana dalamnya? Yuk, tetap ikutin Botang ya. Dan ternyata di dalamnya itu luas banget. Di sini kalian bisa pilih nih, mau lokasi yang pendopo yang ada di belakang Botang, atau lesehan, atau juga ada juga tenda-tendaan. Dan ternyata suasananya memang sejuk dan asri banget. Dan sebentar lagi juga nampaknya cukup ramai ya, karena baru buka nih, baru jam 1 siang, baru buka tadi. Coba kita mau lihat suasana di sebelah sana yuk. Sekarang Botang berada di lokasi atas nih, jadi view dari atas seperti yang ada di belakang Botang. Nah, kita bisa lihat di area depan pendopo juga terdapat kolam ikan. Tentunya cocok banget kalau kalian ajak hangout keluarga kalian untuk kesini, karena bisa jadi untuk anak kita memberi makan ikan yang ada di situ. Kita juga nanti bakal coba tanya deh sama pengelola yang ada di sini. Oke, pesanan Botang sudah ada nih. Nah, kebetulan Botang pesen yang favorit, yaitu roast chicken dan platter. Kalau untuk pemesanannya cukup mudah, kalian tinggal scan barcode di meja kalian masing-masing. Dan untuk range harganya juga cukup relatif murah. Sekarang kita coba. Nah, warga Tangerang, kali ini Botang sudah bersama dengan pengelola dari Be Coffee, yaitu dengan Mas siapa nih? Saya Syauki. Mas Syauki. Yes. Mas Syauki di sini sebagai apa? Operational Manager. Operational Manager. Yes. Oke, pertama nih aku mau tanya nih, untuk berdiri dari Be Coffee ini di tahun berapa sih? Baru sih, baru dari tahun kemarin. Jadi tepatnya 31 Juli 2021, ya hampir setahun lah sampai sekarang. Setahun dan? Betul. Bentar lagi mau anniversary ya? Betul. Kayaknya bakal banyak promo nih. Pasti dong. Om, kalau dari Be Coffee ini namanya apakah ada filosofi tertentu atau seperti apa nih? Iya, sebenarnya Be itu penggalan kata dari nama owner kami. Namanya tuh Salsabila, panggilannya itu adalah Bila. Jadi disingkat, dipenggal jadi Be. Oh, jadi Be. Be Coffee gitu. Dan kebetulan rumah owner juga ada di lokasi ini juga ya. Pas ini halaman belakangnya sebenarnya. Rumahnya gede banget, halamannya juga gede banget. Aduh. Ini Om, kalau untuk peak hours-nya nih jam berapa nih kira-kira? Peak hour itu sore. Jadi starting dari jam 4 sore sampai closing di jam 9 malam. Dari jam 4 sore sampai jam 9 malam, waktu ramainya. Waktu ramai. Dan saya juga datang ke sini kan gak cuma mau nikmatin suasana yang ada di sini, tentu juga ada makanannya. Nah, kalau yang favorit itu apa dan range harganya dari berapa nih? Oke, yang favorit kita menu dibagi dua. Ada yang Indonesian, ada yang Western. Kalau Indonesian yang paling favorit so far itu mie dok-dok. Oh, mie dok-dok. Kalau di Western ada baby roast chicken, ada beef schnitzel, ada chicken schnitzel, itu juga favorit.
Dan range harganya dari? Range harga, nggak mahal-mahal sih, dari 40 ribu sampai 60 ribuan. Oh, cuma nyampe 60 ribuan. Dan sudah net, dan jadi nggak pakai bayar tax lagi. Dan sudah menikmati suasana yang nyaman dan sejuk yang ada di Bee Coffee. Ya, tentunya nggak merogoh kocek banyak-banyak lah. Dan kalau untuk reservasi ini, apakah tempat ini bisa dipakai untuk event atau wedding, seperti apa gitu? Ya, tempatnya bisa untuk event, wedding, birthday, kalau mau ada meeting juga bisa, event acara gathering kantor bisa, macam-macam. Oh, jadi di benar-benar disewakan juga ya untuk acara disewakan. Event dan lain-lain. Pokoknya kalau untuk cara pemesanannya bisa langsung ke mana? DM Instagram atau? DM Instagram bisa, atau kalau mau kontak langsung ke saya juga bisa. Gitu. Nanti nomornya juga ada di bawah ya. Oke deh Om, terima kasih banyak nih. Siap, jadi siap. Bisa jadi rekomendasi teman-teman yang bingung weekend hangout mau kemana. Nah, tentunya Bee Coffee ini bisa jadi rekomendasi kalian untuk mengisi weekend atau hangout bersama keluarga. Lokasinya gak jauh nih, berada di Jalan Sukabakti, Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Buruan mampir, harganya juga murah dan pemandangannya juga sejuk dan nyaman. Oke, terima kasih nih Om. Terima kasih banyak. Bye-bye. Like